Sesul Wanda di sini. Hai semuanya. Sebelumnya aku udah nge-review nih tentang Moonlight Chickie dari The Sims 4 yang terbaru dan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang aku paling tunggu-tunggu adalah aku mau bahas ini tentang Little Campers Kit. Nah, kita lihat dulu yuk di Instagram officialnya The Sims. Nah, bisa kita lihat bahwa dia ini staff yang khusus nih buat acara-acara waktu malam seperti camping, lihat film bareng dan ya semacamnya itulah. Mengusung dari temanya yang seperti anak-anak, memang dikhususkan mungkin untuk anak-anak. Kit yang satu ini tuh menurut aku spesial banget dan ya ini adalah dreams dari aku sendiri karena aku dari dulu kepingin Sims 4 ini ada versi seperti ini dan ternyata mereka bikin dan itu aku baru nyangka banget dia bikin seperti ini. Wow, excited banget dong. Otomatis aku udah baca nih ya di artikelnya Crafty Look. Nah, Crafty Look ini berarti emang dikhususin buat bocil-bocil. Tapi orang dewasa juga bisa lihat sih karena dia ada layar tancepnya. Kalau bahasa di sini layar lebar ya maksudnya ya. Nah, bisa main api unggun juga nih. Dan emang ya emang ini dikhususkan untuk anak-anak. Sekarang kita masuk aja ke build mode-nya di The Sims 4. Oke, aku udah buka ini ya build mode-nya dan kita bisa dapetin semua ini dengan tiga warna, ada biru, merah sama bukan biru. Oh, sorry. Biru, pink sama kuning. Oke, kita ubah dulu mode-nya ke mode malam. Dan nah, sekarang kita beli. Kita taruh dulu. Oke. Nah, udah ketaruh nih. Udah ketaruh dan kita lihat yuk ya. Ya lucu banget, excited banget ya. Gua liatnya ini tuh berasa kayak gue kembali ke masa kecil dan gue bisa main api unggun bareng temen, terus camping-campingan, lihat film, seru banget ya ya. Nah ini menurut aku emang kit yang paling favorit versi aku untuk selama ini main The Sims 4. Terlepas dari Tiny Living sama apa ya, gue lupa satunya. Ini memang lucu banget sih. Dan ya aku nggak tahu sih kalau di sini lebih favorit yang mana kalian untuk yang kit terbaru dari The Sims. Kalau menurut aku dua kit yang terbaru ini, Moonlight sama Little Campers, itu pas banget. Dan emang mereka dikhususkan buat ya ini momennya pas banget buat diupload. Oke, segitu aja review aku. Dan sebelumnya kalian sudah beli nggak nih kit yang terbaru dari The Sims 4 yang Moonlight Chick sama Little Campers ini? Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching and jangan lupa like, subscribe dan bagikan ini jika bermanfaat ya. Bagiin ke teman-teman kalian semua. Oke, see you later. Bye bye.